nak kena susun ni tapi macam tak pasti. Yang kat sini kot, betul ni. Tapi yang ini bentuk dia lain pula. Banyaknya maklumat yang nak kena susun, macam mana ni? Betul tak ni? Macam ni? Macam salah aje. Alamak, macam mana ni? Macam salah aje. Nisa. Cikgu. Cikgu bantu saya, cikgu tolonglah saya, cikgu. Cantiknya bentuk-bentuk ni. Itulah. Saya sebenarnya saya tengah nak susun maklumat-maklumat ni. Tapi macam salah. Lepas tu ada pula bentuk yang berlainan, cikgu. Apa yang perlu saya buat sebenarnya ni, cikgu? Sebenarnya semua bentuk-bentuk ni ada maksud-maksud dia yang tertentu. Ada maksud? Ada maksud. Dan bukan sekadar bentuk-bentuk saja. Ya. Cara kita susun ni pun ada maksud dia. Tapi salahlah ni saya buat ni, macam mana cikgu nak buat dengan betul? Biar saya ajar pada Nisa macam mana cara yang betul kita nak gunakan semua bentuk-bentuk atau simbol ini. Baik. Dan juga bagaimana kita nak susun simbol-simbol ini dengan betul. Wah, macam seronok je bunyinya. Cikgu, apa kata saya ikut cikgu masuk ke kelas? Jom cikgu. Jom. Silakan. Mana kelas kita? Tak sini cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai murid-murid, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K, akan menemani anda jam ini. Baiklah, Nisa nak ingatkan kepada murid-murid semua yang sedang menonton dan seluruh rakyat Malaysia agar ingat 3 perkara penting ni. Apa dia? Yang pertama, pelitup muka, jangan dilupa. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau kalau boleh lebih. Dan yang ketiga, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Hai murid-murid di rumah, apa khabar? Diharapkan anda semua sihat, sejahtera dan bersedia untuk jam ini di mana kita sama-sama akan mempelajari subjek ataupun mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi bagi tahap 2. Jom kita nak persilakan cikgu kita. Sebelum tu saya nak jumpa cikgu jangan lupa saya nak tunjukkan kepada anda semua. Jom kita sama-sama tonton profil guru. Tersasul-sasul, Nisa tadi sebenarnya nak perkenalkan cikgu kita. Kita nak persilakan Cikgu Sazril dari SK Putrajaya Presin 182. Apa khabar, cikgu? Khabar baik, Nisa. Selamat datang ke Didik TV KPM. Maaf, cikgu, tadi saya dah ke kiri, ke kanan dah otak saya ni. Sebenarnya masih tertanya-tanya dengan apa yang kita nak lakukan bersama-sama. Sebelum itu, saya nak tanya cikgu lah. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita kerana ini bukan dah bukan norma baru. Inilah perkara norma yang norma kita biasa lakukan sekarang. Setiap kali sebelum apa-apa aktiviti. Baiklah murid-murid di rumah, adakah anda sudah bersedia? Sebab sekarang Nisa nak tanya kepada Cikgu Sazrin apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini di bawah mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Silakan Cikgu Sazrin. Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah salah satu elemen dalam projek pengaturcaraan, iaitu carta alir. Okey, carta alir itu disambung daripada pelajaran kita yang sebelum ini, iaitu algoritma, sudokod dan seterusnya. Selepas sudokod kita ada carta alir. Jadi dalam kelas ini kita akan mempelajari tentang apakah makna-makna simbol di dalam carta alir itu. Baik. Dan macam yang kita mention tadi, setiap simbol itu ada makna-makna yang tertentu dan tak boleh salah cara penggunaan dia. Baik. Sebab kalau salah cara penggunaan dia akan menyebabkan kita sukar untuk membuat carta alir kita. Baik. Yang kedua, kita juga akan membezakan di antara carta alir urutan dan juga carta alir pilihan tunggal. Pilihan tunggal. Juga kita akan membuatkan murid-murid selepas habis pada mata pelajaran ini, saya harapkan murid-murid akan dapat menukarkan sudokod kepada carta alir. Kerana sudokod adalah mudah untuk difahami oleh orang-orang biasa untuk menerangkan. Okey, untuk kita terangkan kepada orang ramai, orang-orang yang bukan ada background, ada latar belakang dalam teknologi tentang proses pengaturcaraan kita. Tetapi carta alir ini lebih kepada orang yang nak buat.
Nak buat apa cara tu. Jadi itu amat penting. Kemudian kita juga akan seperti yang saya sebut tadi membezakan antara urutan dan juga pilihan tunggal. Okey, itu adalah objektif kita pada hari inilah. Baiklah, saya sebenarnya tak sabar-sabar nak sama-sama mempelajari. Hari ini kita nak belajar pengaturcaraan berkenaan dengan sudokod dan juga carta alir. Tadi cikgu ada sebut carta alir pilihan tunggal dan carta alir secara urutan. Ya, betul. Saya tertanya-tanya apa maksud dua perkara ini. Mungkin kita akan berhenti rasa ketika saya nak beri peluang murid-murid di rumah untuk bersedia. Mungkin ada yang nak ambil buku, mungkin ada yang nak ambil buku nota, mungkin baru nak bersedia di rumah kaca televisyen, buka-buka. Dah mula dah episod kita pada kali ini. Jom kita rehat seketika. Saya jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, carta alir merupakan salah satu daripada 7 alat asas untuk memperbaiki proses. Kembali menonton Didik TV KPM bagi tahap 2 mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Hari ini Nisa bersama-sama dengan Cikgu Sazri dari SK Putrajaya Presin 182 akan membincangkan berkenaan dengan sudokod dan carta alir. Saya pastikan cikgu murid-murid di rumah semua sudah bersedia, walaupun pada awal tadi Nisa sendiri agak goyah kerana satu-satunya murid di sini. Pastinya murid-murid di rumah semua menemani kita pada hari ini. Jadi jom cikgu, saya pun tak nak buang masa. Murid-murid di rumah nampaknya semua sudah bersedia tu. Jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum semua. So hari ini kita akan mempelajari tentang carta alir dan bagaimana kaitan carta alir tersebut dengan sudokod. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam. Baik cikgu. Tadi kita saya nampak Nisa confuse sikit kan, agak keliru dengan masuk-masuk simbol tersebut. Ya. Jadi, apa kata kita lihat masuk-masuk simbol tersebut? Boleh cikgu. Boleh. Kalau kita tengok di depan kita ni, di depan kita ni adalah simbol-simbol yang digunakan, simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam satu-satu carta alir. Baik. Mudah. Apa kata Nisa angkat yang pertama tu? Yang pertama saya nampak di sini macam ada bentuk bujur. Bukan bujur lah, dia macam bukan bujur tapi okey, dia bentuk itulah sebab kita gunakan dia oval kata kan. Oval, baik. Jadi, simbol oval ini digunakan untuk memulakan dan juga menamatkan satu-satu pengaturcaraan atau sesuatu proses. Jadi, akan ada dua perkataan saja di dalam simbol tersebut, iaitu mula dan tamat. Baik, jadi baik. Dia akan bagi tahu di manakah satu-satu pengaturcaraan itu bermula dan di mana satu-satu pengaturcaraan itu tamat. Tamat. Kalau tak ada tamat, sampai bila pun tak berhenti. Ya, berulang-ulang. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua kita ada simbol segi empat. Betul. Tempat. Segi empat tepat. Tempat apa cikgu? Okey. Apa-apa simbol segi empat? Okey, adalah memberikan maksud proses. Ya. Jadi apa-apa proses yang dilaksanakan di dalam pengaturcaraan ataupun dalam apa-apa proseslah katakan, itu dipanggil proses. Jadi ianya diletakkan dalam simbol segi empat. Segi empat. Sebagai contoh, kalau kita berjalan itu adalah proses. Dia duduk dalam segi empat. Baik. Yang seterusnya. Yang seterusnya, saya ada bentuk ini cikgu. Bentuk bentuk kalau, apa ni? Macam kalau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil diamond. Diamond, bentuk permata. Bentuk permata, intan. Kan? Yeah. Ianya digunakan untuk menentukan pilihan. Pilihan. Sekiranya kita ada pilihan, kita akan gunakan simbol yang itu. Baik. Jadi dalam apalagi kita buat projek pengaturcaraan ni atau apa-apalah dalam kehidupan harian kita, kita sentiasa ada pilihan. Betul cikgu. Jadi itulah simbol yang kita akan gunakan, iaitu simbol diamond tadi. Diamond. Okey. Ya, sebab yang ini dekat dengan saya, saya angkat sendirilah. Yang ini pula adalah yang ini simbol trapezium ni. Trapezium ni digunakan untuk menentukan output atau hasil. Sesuatu hasil yang perlu dipaparkan atau perlu dikeluarkan. Jadi apabila kita letak sesuatu ayat tu di dalam sini, apa yang berlaku adalah kita akan tahu ianya adalah output. So, kalau kita seorang pengaturcara, kita tahu sama ada kita kena keluarkan sesuatu dekat skrin ataupun kita kena keluarkan sesuatu bunyi. Bunyi. Itu guna dia.
Baik, cikgu. Dan dua simbol yang terakhir ini simbolnya kecil. Tetapi simbolnya amat penting. Apa tu cikgu? Kita ada simbol anak panah. Iaitu menunjukkan arah. Arah. Flow dia kan. Baik. Itu sebab dipanggil carta alir. Carta alir. Aliran dia. Anak panah ini dia akan menunjukkan aliran. Dia ada anak panah ke bawah. Dia ada anak panah ke kanan, dia ada anak panah ke kiri. Dan juga kadang-kadang anak panah ke atas. Ke atas. Jadi ia menunjukkan aliran proses sesuatu, aliran sesuatu proses tersebut. Baik. Dan di akhir sekali, simbol yang terakhir ni, simbol yang bulat ni, simbol yang bulat ni adalah simbol yang menunjukkan sambungan. Sambungan. Nasib kita baik kerana hari ini kebanyakan carta alir yang kita akan pelajari kebanyakannya akan lengkap pada satu halaman. Tetapi kadang-kadang carta alir ini dah terlalu panjang sampai memerlukan berkeping-keping kertas. Wah. Kita akan gunakan sambungan, simbol sambungan ni. Dia akan ada nombor di dalam ni. Nombor satu, dia akan bersambung dengan sambungan nombor satu. Baik. Sekarang ni saya dah tahu dah apa maksud simbol-simbol. Janissa cuba selesaikan tadi. Mungkin selepas ini kan cikgu, saya dah boleh dah susun maklumat-maklumat yang ada di hadapan kita sebentar nanti. Diharapkan murid-murid di rumah semua mencatat apakah maksud setiap simbol ini. Penting untuk aktiviti kita yang seterusnya, ya? Ya, betul. Baik. Untuk aktiviti yang seterusnya, saya akan rujuk kembali apa yang kita telah pelajari pada mata pelajaran sebelum ini. Baik. Iaitu satu, kalau murid-murid masih ingat, iaitu tentang roti bakar. Roti bakar, cikgu. Saya tak makan lagi ni. Lapar pula. Saya hari ini tak bawa pula roti bakar. Saya hanya bawa proses dia sahaja. Bawa proses dia sahaja. Proses roti bakar. Jadi kalau murid-murid boleh lihat di skrin sekarang, terdapat satu sudokod bagaimana hendak membuat roti bakar. Baik. Jadi apa yang kita akan pelajari sekarang ialah bagaimana kita nak tukar ayat-ayat di dalam sudokod ini menjadi carta alir. Baik. Okay. Untuk tujuan tersebut, mari kita pergi ke whiteboard di sini. Baik, di cikgu. Papan putih di sini. Dan kita ada yang pertama sekali apa kita kena ada? Kita kena ada mula. Okey, kita kena ada mula. Mula. Kemudian apabila kita lihat ayat kedua, dia kata ambil dua keping roti. Ambil dua keping roti. Baik. Ya, saya nak tukar sikit. Saya punya marker ni macam tak berdawat pula. Okey. Boleh. Kemudian kita ada lah. Di sini kalau kita lihat pada sudokod. Ya. Dia tulis jika roti belum dibakar. Di sini kita tak ada perkataan jika. Kalau kita lihat pada simbol tu, tak ada perkataan jika. Macam mana tu agaknya? Di sini bila ada perkataan jika, ianya menjadi soalan. Baik. So kita akan tuliskan dalam bentuk adakah roti dibakar. Dan ada tanda soal di situ. Baik. Oh, baik. Okey. Okey, kemudian kita ada marker bakar roti. Kita ada ambil roti. Okey, ambil roti. Okey, yang dibakar. Okey. Kemudian pilih. Tulisan saya ni. Pilih sapuan. Pertama. Dan kemudian kita kata apa tu? Sapu pada roti. So kita ambil sampai sini sajalah. Sapu pada roti. Kemudian okey. Ambil baki roti dibakar. Okey. Ambil roti dibakar. Yang seterusnya kita ada pilih sapuan kedua. Okey, pilih sapuan kedua. Yup, dah ke bawah dah saya ni. Sampai ke bawah dah cikgu. Sapuan panjang kedua. Betul carta alir kita nanti. Kemudian kita ada sapu pada roti. Okey, sapu pada roti. Okey, kat sini saya akan tulis nombor satu dekat bawah ni. Baik. Dan kita ada nombor satu di sini. Baik. Okey, kemudian kita akan tukarkan jika kepada soalan ya cikgu. Adakah roti disatukan? Satukan. Okey. Baik. Alright. Kemudian kita ada
Tamat. Tamat. Okey, baik. Baiklah. Sekarang, apa yang saya nak Nisa buat? Saya dah sedia. Terus saya bersedia. Murid-murid di rumah semua. Ha. Ambil marker yang saya letakkan ini. Baik. Mungkin boleh pilih warna lain. Baik. Cuba letakkan simbol-simbol. Okey, berbekalkan dengan nota saya, izinkan saya, cikgu. Ya. Jom, silakan. Kita bergerak ke papan tulis ini pula. Okey, murid-murid di rumah. Jom kita lakukan bersama-sama. Cikgu nak minta Nisa untuk letakkan simbol pada sudoku tadi tu, menjadikan ianya carta alif. Betul, cikgu? Betul. Saya pula berdebar ni. Jom kita cuba sama-sama. Saya pilih warna inilah. Cantik warna ungu ni. Yang saya tahu kalau mula bentuk dia macam ni. Okey, mula. Sama juga dengan tamat sebab bentuknya sama. Oh, saya terus langkau ni. Tak apa, tak ada masalah. Boleh, cikgu? Tak ada masalah. Okey, kemudian saya nak gunakan warna merah pula. Warna merah. Yang ini proses dia. Proses. Okey. Proses dia, kita bagi petak. Okey. Maaf ya, cikgu, kalau lukisan saya tak berapa nak cantik. Tak apa. Okay, yang saya penting simbol tu penting. Baik, saya akan pastikan saya tanda dahulu semua yang saya rasakan bahagian proses. Saya harap betul lah ni ya. Murid-murid di rumah, jom kita nak buat sama-sama ni. Okey, yang ini pun proses juga. Berdebar saya, cikgu puas hati je betul ke tidak ni Nisa buat ni. Kemudian ni pun proses. Proses. Okey, petak. Okey, pilih bukan. Okey, yang ini. Petak lagi di bawah ini. Lepas tu sebab ada soalan ni, saya rasa macam keliru sikit, tapi tak apa, tapi tak apa. Saya gunakan warna hijau pula. Warna hijau untuk pilihan. Kita letak untuk berlian dekat sini. Okey. Maaflah dia terkeluar sikit, cikgu. Tak apa ya. Tapi nampaklah ya pilihan kita, tu. Kita nak belajar simbol dulu. Yang tu yang penting. Baik. Okey, simbol. Kemudian ya, adakah ni? Sebenarnya saya tak pasti adakah dia pilihan atau output. Saya rasa dia output. Cuba saya rasa dulu. Dia output. Nanti saya kita cuba akan ya. Nanti kita bincang sama-sama. Saya lajulah sikit. Murid-murid di rumah, saya pasti mereka dah siapkan. Mereka dah siapkan. Kita tak bentuk trapezium. Satu lagi, cikgu. Saya takut tertinggal. Kita punya sambungan. Sambungan kat bawah nombor satu bulat. Ini bulat. Dan saya rasa saya kena letak anak panah. Anak panah. Letak anak panah. Anak panah. Okey. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini ke bawah lagi, ke bawah lagi. Okey. Saya dah siap, cikgu. Macam mana murid-murid di rumah? Saya harapkan jawapan kita sama lah, sama-sama betul. Bagaimana, Cikgu Sazril? Okey. Benda yang pertama sekali memang selalunya akan berlaku ialah murid akan confuse atau keliru di antara output dan juga pilihan. Okey. Benda yang penting yang kita perlu ingat ialah pilihan mestilah soalan. Soalan. Pilihan mestilah soalan. Baik. Jadi kalau dekat situ. Alamak, dah tersalah. Dia memang jangan risau sebab perkara pertama yang kita akan pelajari memang kita akan buat salah. Itu tak ada masalah di sekat situ. Tetapi kita boleh kata 70% dah betul di situ. 70% betul. Jadi yang sebetulnya di bahagian soalan ini kita mestilah letak dipilih sapuan adalah proses. Pilih sapuan adalah proses, baik. Yang bermula dengan adakah itu merupakan soalan. Itulah pilihan sebenarnya. Inilah pilihan. Jadi di sinilah kita perlu letak bentuk berlian tadi, cikgu. Ya, betul. Tak apa. Murid-murid di rumah kalau ada tersalah sikit-sikit itu tak mengapa. Ini adalah proses pembelajaran di mana kita dah tahu dah apakah jawapan yang betul. Saya pasti murid-murid di rumah ada yang nak meneruskan lagi aktiviti mereka. Jom kita berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kak Nisa nak jumpa anda semua selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, carta alir digunakan untuk berkomunikasi tentang sesuatu proses.
Terima kasih kerana masih menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Ini Sake dan kita ada Cikgu Sazri dari SK Putrajaya Presin 182. Hari ini, setakat inilah ya, saya dan murid-murid di rumah telah sama-sama belajar berkenaan dengan simbol dan Cikgu Sazri telah mencabar kita, sama-sama lah ya tadi, menyusun sudokod yang dipaparkan kepada carta alir. Jom kita nak pergi kepada aktiviti seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, aktiviti seterusnya ialah kita dah belajar tadi dalam segmen kedua tadi. Ya. Itu tentang simbol-simbol dan cara kita nak gunakan simbol-simbol tersebut. Jadi sekarang, dan saya juga dah tunjukkan bagaimana untuk menukarkan sudokod kepada carta alir. Baik, Cikgu. Jadi apa yang saya nak Nisa buat sekarang? Kita ada satu sudokod di skrin. Iaitu sudokod untuk satu program pengatur caraan. Baik. Iaitu salah satu watak dalam program tersebut. Dan saya nak Nisa tolong... Betul kan? Yang ini yang Nisa buat tadi kan? Ya, yang saya masih tak dapat sampai sekarang ni. Tapi rasanya macam dah faham dah. Jadi kita akan tengok bagaimana Nisa menukarkan, menyusun carta alir ini mengikut sudokod yang telah diberikan. Baiklah, sekali lagi saya minta tumpang lalu ya cikgu. Murid-murid di rumah, kita nak sama-sama lakukan macam mana nak susun sudokod yang terpapar di skrin. Jom kita tengok. Kita tengok dahulu sudokodnya. Kita ada mula tetapkan gerakan semua. Oh, yang ini macam panjang sikit cikgu. Saya pun rasa tadi dah ingat dah simbol-simbol kita tadi. Mula-mula di rumah, jom kita baca sama-sama sudokod rama-rama ini. Dan sama-sama akan kita susun maklumat-maklumat yang telah kita keluarkan. Dah letakkan ke dalam bentuk-bentuk yang sepatutnya mengikut sudokod tersebut. Yang pertama, istilah kita ada mula. Betul. Yang kedua, dia kata tetapkan. Cari perkataan tetapkan. Yang di sini, cikgu. Kita letak di atas ni. Baik, yang ni kita turun bawah dulu. Saya dah jumpa dah, tetapkan kedudukan rama-rama di bahagian atas sebelah kiri. Yang penting dalam kotak segi empat. Yang kedua, kita ada gerakkan rama-rama ke kanan. Okay, saya dah jumpa dah yang ini, gerakkan rama-rama ke kanan. Baik, seterusnya kita ada langkah jika rama-rama disentuh kucing. Maka, rama-rama disentuh kucing. Yang ini sebabkan dia dalam bentuk belian ni. Rama-rama disentuh. Bukan. Ini burung. Maaf, cikgu. Okey, sudah jumpa dah yang ini. Macam mana ni murid-murid di rumah? Diharapkan anda semua mesti cakap, Kak Nisa, yang itu, yang itu. Macam tu. Okey, rama-rama disentuh kucing. Ada persoalan di situ. Jadi, kita ada pilihan gerakkan rama-rama ke bawah. Okey, sudah jumpa dah yang ini. Gerakkan rama-rama ke bawah. Kemudian, kita ada... papar terima kasih. Okey, papar terima kasih. Baik. Kemudian okey, saya pindahkan dulu ni cikgu ya. Ya, boleh. Yang ini, kemudian kita ada tambah nilai skor. Oh, dapat skor dekat sini. Baik. Memandangkan langkah-langkah ini agak panjang ya. Tak apa, saya pindahkan yang ini dulu ya cikgu. Okey, nanti kita akan tunjukkan alirannya menggunakan anak panah. Betul, cikgu? Betul. Nasib baik. Betul. Tak apa. Nisa susun dulu. Anak panah saya yang akan buatkan nanti. Okey, baik. Baik. Tambah nilai skor. Kemudian kita, jika rama-rama disentuh burung. Oh, yang ini. Yang ini. Okey. Kat di sini. Baik. Kemudian kita ada lenyapkan rama-rama. Yang di bawah ni cikgu. Lenyapkan rama-rama di sini. Selepas kita lenyapkan rama-rama, kita perlu ada bunyi pop. Yang ini cikgu. Kena ada yang pop ini. Sikit. Kena ada pop. Ya, game kena ada bunyi. Kalau game tak ada bunyi, tak seronok. Ya, betul tu. Dan kita ada jika rama-rama di sebelah kanan. Yang ini. Macam manakah? Yang ini cikgu. Oh, asyik baik saya nampak. Mula-mula di rumah mesti dah macam yang itu Kak Nisa, yang itu. Dan terakhir sekali pastilah yang ini kita tetapkan kedudukan rama-rama. Baik. Saya dah susun mengikut sudokod yang terpapar ada di skrin. Ada satu missing lah. Ada satu tertinggal. Alamak. Saya nampak cikgu. Tersembunyi pula dia. Nasib baik cikgu tegur. Tersembunyi pula. Macam cikgu sudah sebutkan di awal-awal tadi, jika tiada tamat, berulang-ulanglah proses itu sampai ke sudah. Tak tahu bila. Baik cikgu, saya rasa sudah lengkapkan susunan saya ini. Tapi cikgu sudah kata cikgu sudah nak bantu saya menetapkan anak panah. Jadi saya nak kembalilah ke lokasi saya. Ajom murid-murid. Okey, apabila kita bercakap tentang carta alir, satu benda yang penting ialah carta alir bergerak daripada atas
ke bawah. Ke bawah, betul. Okey, dia tak boleh naik balik ke atas. Kecuali untuk satu-satu pilihan. Baik. Okey. Dan juga carta alih macam saya sebut tadi ada dua jenis, dua iaitu jenis. Carta alih urutan dan juga carta alih pilihan tunggal. Okey. Carta alih urutan adalah dia akan bergerak daripada terus daripada atas ke bawah. Atas sampai ke bawah ya cikgu. Dan apabila macam yang kita buat untuk yang roti bakar tadi, di atas terus di ke bawah kan. Betul. Tapi bila kita pilih pula untuk satu lagi iaitu pilihan tunggal, dia akan ada pilihan. Akan ada pilihan. So, bila ada pilihan, dia punya lining dia lain sikit. Jadi itu sebab daripada susunan ini, ini menunjukkan susunan carta alih urutan tunggal. Urutan dia tunggal. Lurus saja. Ya, betul. Tetapi sebenarnya dalam carta alih ini, dia ada pilihan. Jadi susunan dia ada kelainan sedikit. Jadi apa yang kita akan buatkan di sini ialah... Jom, kita tengok sama-sama. Okey, kita ada anak panah di sini. Yang akan pertama. Yang betul itu. Dah? Dah terus. Dah betul. Ya. Betul. Dalam sini. Lega saya. Pun dah betul kat situ. Namun, kita ada pilihan tunggal. Alamak. Bila kita ada pilihan tunggal, apa yang berlaku ialah yang ini akan duduk di sini. Oh, baik. Okay. Di sebelah soalannya ya. Dia akan duduk macam ini. So, apa yang berlaku ialah anak panah akan pergi ke Kiri. Ke kiri. Baik. Kemudian kita akan turun bawah. Bawah. Dan ke bawah. Ke bawah. Dan kita akan ada satu lagi turun terus ke bawah situ. Oh, macam tu ya cikgu. Baik. Jadi, di sini kita kena ada sambungan satu. Sambungan satu. Dan sambungan dua. Dua. Baik. Okay. So, apa yang berlaku sekarang? Kita dah ada begini. Kita akan tolak sikit. Baik, cikgu. Letak juga di sebelahnya. Letak juga di sebelah di sini. So, kita akan ada turun di sini. Iaitu nombor? Nombor satu. Nombor satu. Sambungan satu di atas. Sambungan satu. Sambungan di atas. Baik. Kemudian kita ada sambungan dua. Sambungan dua. Yang akan turun dan sambung balik di situ. Oh, macam tu ya cikgu ya? Ya, maksudnya dia akan turun, dia akan masuk balik. Sambung balik. Itu dimasukkan dia pilihan. Pilihan. Jadi di sini pun ada soalan. So, jika dia sentuh, melekat lebih pula. Dia tak bergerak cikgu. Okey, so apa berlaku ialah kita letakkan di situ. Di sebelah, ya. Anak panah. Okey, dan kita letakkan akan bunyi pop. Keluarkan bunyi pop. Baik. Baik, boleh dekat sini. Dan kita ada satu garisan. Ya. Turun ke sini. Yang ini sambung ke sini. Kan? Dan kita ada tamat. Tamat. Bagaimana yang sebelah tu cikgu? Kita sambung. Jadi anak panah berbentuk L. Tengok. Alamak, rasanya sedikit sukar je ni cikgu. Dia dekat sini, apa yang berlaku ialah bila kita kata tentang pilihan gitu kan. Pilihan kan? Dia kena ada jawapan tau. Adakah rama-rama disentuh kucing? Jika ya, dia akan pergi ke sini. Ya. Dan jika tidak, dia akan turun ke bawah. Barulah saya faham macam mana murid-murid di rumah. Itu namanya pilihan tunggal. Ya. Sama juga di sini. Ya. Dan tidak. Ya. Dan? Tidak. Tidak. Saya dapat bayangkan ketika kita bermain permainan pada sesuatu konsol kan. Bila kita ada pilihan ya dan tidak tu, inilah sebenarnya yang berlaku. Aliran-aliran tersebut. Ya, betul. Ini yang berlaku. Jadi apa yang berlaku sebenarnya ini adalah satu watak. Jadi cuba bayangkan satu permainan yang mempunyai pelbagai watak. Macam mana cikgu? Baru satu dah macam ni dah. Satu dah macam ini. Ya. Dan kalau dah banyak macam ni, itu sebab kita kena faham. Jika kita tak ringkaskan dia menjadi begini, sudokot itu akan menjadi tebalnya 3-4 inci untuk 3... satu permainan yang famous orang kata kan. Dia akan menjadi 3-4 inci panjang banyaknya. Dia, tebalnya.
itu baru pilihan watak, belum lagi pilihan situasi atau pilihan tempat dan sebagainya. Dan di sini kalau kita lihat di pilihan ini, dia dipanggil pilihan tunggal kerana dia ada ya dan tidak. Dia sebenarnya kalau kita nak lebih lanjut, dia ada boleh keluar banyak lagi ni sebenarnya pilihannya. Baik. Cikgu, sebenarnya saya rasa saya sangat-sangat biasa melihat carta alir. Biasanya di mana kita boleh jumpai carta alir ni, cikgu? Okey, carta alir ni sebenarnya ialah di mana-mana tempat yang ada proses. Okey, jika sesiapa yang pernah pergi ke pusat pengambilan vaksin. Baik. Kan, saya rasa ramai anak murid kita pun dah start pergi ambil vaksin. Dah lengkap kan, cikgu. Alhamdulillah. Jadi, apa yang berlaku ialah dia ada proses dia. Proses yang pertama, dia pergi mendaftar. Itu adalah proses. Dia akan ada mula kan. Kemudian, daftar di kaunter. Kemudian, kena isi, dah isi borang. Adakah sudah isi borang? Itu ya dan tidak kan? Ya dan tidak. Jika ya, pergi proses yang seterusnya. Itu untuk vaksin. Kalau kita pergi ke hospital pun sama. Terutama di buat kecemasan. Dia ada kritikal, tidak kritikal dan juga ringan. Jadi itu semua akan ada proses yang itu. Dan jika kita pergi ke mana-mana buat kecemasan, akan ada dekat dinding. Carta alir ini akan ada di dinding. Jadi seperti kata, carta alir ini bukan saja untuk pengaturcaraan. Tetapi juga untuk kehidupan harian kita. Ya, sebenarnya ianya sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Jadi murid-murid sekarang ni tahap 2 yang belajar tentang teknologi maklumat dan komunikasi, mereka saya rasa sekejap je ni murid-murid di rumah. Pastinya mereka semua dapat menjawab dengan betul. Berbeza dengan Nisa yang mungkin pertama kali, cikgu rasa berapa markah dan penilaian yang cikgu boleh berikan kepada Nisa berdasarkan aktiviti saya menyusun maklumat menjadikan ianya carta alir tadi, cikgu? So far dah boleh 80 dah. 80%. Yes, aktiviti pertama saya dapat 70%, aktiviti kedua saya dapat 80%. Mungkinkah Nisa dapat capai 90 atau 100% lepas ini? Saya tak tahu lagi. Jom murid-murid di rumah, saya nak beri sedikit masa untuk anda berehat. Sama-sama kita, cikgu, ya. Kita jumpa selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, carta alir diperkenalkan pada tahun 1921 kepada Persatuan Jurutera Mekanikal Amerika. Masih menonton Didik TV KPM slot tahap 2 mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Hari ini kita belajar berkenaan dengan sudoku dan carta alir. Sekarang Nisa dah tahu carta alir urutan dan carta alir pilihan tunggal. Diharapkan murid-murid di rumah semuanya dapat mengikuti dengan baik setakat ini. Baiklah, cikgu, nampaknya saya dah yakin, cikgu. Saya dah yakin berkenaan dengan carta alir kita. Jadi ada tak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan bersama-sama untuk mengukuhkan lagi mungkin ingatan Nisa ataupun Nisa boleh ulang kaji sama-sama dengan murid-murid di rumah? Silakan, cikgu. Okey. Banyak bahan-bahan latihan untuk pengukuhan boleh didapati di dalam sumberku di Delima. So kita boleh pergi ke portal Delima, kita boleh pergi ke laman web KPM, cari sumberku. Banyak latihan-latihan di situ yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan lagi pengukuhan kita. Ya, betul tu. Jadi murid-murid boleh pergi ke pautan yang akan dipaparkan di kaca televisyen anda, iaitu pautan sumberku untuk latihan pengukuhan. Ada banyak kat situ, cikgu. Banyak kat situ. Jadi gunakan masa yang terluang sebaik-baiknya untuk mengukuhkan lagi penguasaan adik-adik, murid-murid di rumah terhadap mata pelajaran dan topik ini. Jom, cikgu, kita teruskan. Silakan, cikgu. Okey. Satu benda yang amat penting ialah kita kena sentiasa berlatih. Kita kena sentiasa berlatih. Kita sentiasa praktis, sentiasa apa ulang kaji, ulang kaji dan sebagainya. Jadi, carta alir ini mudah saja sebenarnya untuk kita ulang kaji. Baik. Bawa satu buku nota, letakkan dalam poket kan. Dan apabila kita sedang menunggu di mana-mana, tengok apa-apa yang berlaku di sekeliling kita dan cuba tukarkan proses yang berlaku di sekeliling kita itu kepada carta alir. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita melatihkan diri kita untuk menukarkan sesuatu proses kepada carta alir. Betul tu. Lagipun Cikgu Sazri ada sebutkan mengenai sebenarnya carta alir ni sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Contohnya saya tengah tunggu kereta api lah, cikgu, ya. Saya boleh bayangkan ni proses dia. Mula naik kereta api, kereta api bergerak untuk sampai ke sesuatu destinasi. Even sebenarnya sampai ke destinasi tu, stesen-stesen itu adalah
pilihan tunggal. Tunggal. Jadi apa yang kita akan buat ialah, adakah dah sampai di stesen A? Tidak. Tidak. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Adakah dah sampai stesen A? Belum lagi. Belum. Teruskan lagi. Itu adalah pilihan tunggal. Dah jadi carta alir kan cikgu. Betul. Kan? Betul. Masuk sekolah, jawab peperiksaan, terus A plus untuk murid-murid. Ha. Baik. Sekarang cikgu nak uji saya ke? Sebab saya rasa saya dah yakin dah. Saya ingat simbol-simbol tadi. Saya ingat macam mana nak buat carta alir, nak menggunakan anak panah, bulatan dan sebagainya. Macam mana cikgu? Tapi sebelum itu biarlah saya rumuskan dia. Boleh. Ya, maaflah saya pula yang terlebih. Orang kata apa, terlebih teruja. Bukan apa, bila saya rumuskan nanti akan menguatkan lagi ingatan Nisa. Ya. Jadi mudahkan Nisa untuk menjawab soalan saya secara soalan saya jangan ni. Soalan saya bagusnya. Tetap nak tanya soalan ya, silakan cikgu. Apakah yang boleh dirumuskan terhadap apa yang kita sama-sama pelajari pada hari ini? Okey, pada hari ini apa yang kita telah pelajari adalah kita telah pelajari dua jenis carta alir. Iaitu carta alir urutan dan juga carta alir pilihan tunggal. Carta alir urutan hanya mempunyai satu urutan saja daripada atas ke bawah, dari daripada mula sehingga tamat sesuatu proses tanpa mempunyai cabang-cabang. Dan kalau kita ambil budak carta alir pilihan tunggal, dia akan mempunyai cabang yang keluar kerana akan mempunyai soalan-soalan, iaitu pilihan yang kita perlu pilih. Baik. Itu dipanggil pilihan tunggal dan kadang-kadang akan ada banyak. Tetapi jika ianya masih selari dan hanya mempunyai satu cabang keluar, ini dipanggil pilihan tunggal. Yang kedua, kita juga telah mempelajari bagaimana anda menukarkan sudokod kepada carta alir. Jadi dengan cara itu, kita sebagai dalam satu-satu projek, kita ada orang yang biasa dan kita juga ada orang yang teknikal. Jadi kita boleh tukarkan sudokod yang digunakan untuk orang-orang biasa ni kepada teknikal, kepada sesuatu yang mudah difahami oleh seseorang yang teknikal. Baiklah. Sekarang ni kita dah tahu carta alir ni apa, carta urutan, pilihan tunggal, ada bentuk-bentuknya. Sekarang saya dah tak keliru cikgu. Macam awal-awal dulu tak keliru. Nampak tak? Yakin, masih yakin ya. Okey. Dengan itu, apa kata kita cuba tanya soalan. Saya pilih boleh. Satu Saya tak nampak. Okey. Okey. Okey, sekarang saya tunjuk ya. Boleh. Okey, yang ini bentuk belian ni untuk pilihan ataupun kalau dalam sudokod tu dia telah menjadi soalan. Betul tak cikgu? Betul. Betul. Ye. Okey, kita akan ubah daripada sudokod, kita akan ubah perkataan jika. Jika. Dari dalam sudokod kita akan menggunakan jika, tetapi apabila kita tukarkan dia kepada carta alir, dia akan menjadi soalan. Jadi soalan. Baik. Seterusnya. Saya tak tengok. Okey, yang ini. Yang ni paling mudah, yang menandakan mula dan atau tamat sesuatu proses. Betul. Mula dan tamat sesuatu proses. Saya pasti murid-murid di rumah pun sama-sama menjawab, mereka pun betul jawapannya tu. Ada lagi cikgu? Saya tak tengok. Okey. Kita ada. Ada dua simbol di saya situ. Saya nak tahu simbol yang ini dulu. Okey, yang pertama, yang itu adalah anak panah yang menunjukkan aliran carta kita tu nanti cikgu. Ke bawah boleh, ke kiri boleh, ke kanan boleh, ikut jenis carta aliran sama ada carta urutan atau carta pilihan tunggal. Betul Nisa. Baik, betul. Sekali satu. Kita ada lagi tiga sebenarnya. Okey, baik. Saya tak tengok ni. Nak tunjukkan cikgu saya yang tak. Yang ini yang tipu. Paling banyak dalam sesuatu carta alir. Yang paling banyak dalam sesuatu carta alir. Paling banyak itu menandakan proses. Kalau proses di dalam kotak segi empat. Ya, betul. Kalau kita cakap tentang proses, carta alir macam yang saya sebut tadi. Carta alir adalah untuk menunjukkan sesuatu proses. Sesuatu proses. Okey. Yang ada seterusnya. Ada dua lagi. Ada dua kita lagi. Kita tengok. Yang ini tadi kita tak buat tapi sekarang kita dah tahu. Ini adalah bentuk trapezium yang menunjukkan output atau hasil. Betul. Ia akan menunjukkan output ataupun hasil kerana sebagai contoh kita ada di dalam kebanyakan game-game yang famous lah. Katakan game burung. Bila kita tekan satu button, apa yang hasil dia? Burung tu akan terbang. Jadi bila kita tekan ke kunci, itu adalah, adakah ke kunci ditekan? Ya. Jika ke kunci ditekan, kalau ya, hasilnya output dia ialah burung naik ke atas. Ya, baik. Okey, sekarang saya dah faham. Ada lagi satu kan cikgu kan? Ya, yang terakhir sekali adalah yang bulat ni. Bulat yang kecil tu menandakan sambungan. Kalau sambungan satu, dia mesti bersambung dengan
satu juga. Kalau dua, mesti dengan dua juga. Dia tak boleh satu pergi dua, ya, murid-murid? Tak boleh. Betul, cikgu? Betul. Kalau satu masuk ke dua, jawab je program kita. Rosak. Tak siap. Tak jadi. Rosak. Baiklah. Wah, saya rasa saya dah yakin dapat jawab soalan dengan betul semuanya. Murid-murid di rumah, saya pasti mereka pun dapat menjawab dengan baik. Setelah selama satu jam, kita sama-sama pelajari berkenaan dengan simbol, berkenaan dengan carta alir urutan dan juga carta alir pilihan tunggal. Jadi, cikgu, penilaian secara keseluruhannya untuk Nisa pada pagi ini mewakili murid-murid di rumah, berapa agaknya markah saya, cikgu? Okey. Tadi dah 70. Tadi 70. Kemudian 80. Naik 80. Sekarang 100. 100? Betul, cikgu? Full mark sebab semuanya betul tadi. Yeay! Terima kasih, cikgu Sazri. Dan terima kasih murid-murid di rumah. Saya pasti mereka pun turut membantu Nisa dalam menjawab soalan tadi. Nisa harapkan apa yang kita pelajari hari ini sama-sama murid-murid di rumah dapat aplikasikan dan lakukan, banyakkan lagi latihan pengukuhan. Boleh dapatkan juga bahan pembelajaran atau latihan pengukuhan di portal Sumberku mengikut pautan yang akan tertera di kaca televisyen anda. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Sazril hari ini kerana bersama-sama dengan kami. Cikgu Sazril dari SK Putrajaya Presin 182. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM slot tahap 2 bagi mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ini. KPM.